Kita doakan, semoga rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar bersama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tetap bahagia sampai akhir hayat. Bersama ST Channel, kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kebanggaan bersama. Rizky Bilar ingin membuat Lesti Kejora dan BBL bahagia seperti ini sebelum bulan Ramadan tiba. Demi istri dan anak saya, mau ke tempat romantis dan bersejarah, ujarnya. Pasangan fenomenal Rizky Bilar dan Lesti Kejora bersama sang buah hati Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tampak semakin bahagia. Apalagi sekarang sang putra sudah lebih lincah dan semakin bertumbuh besar, ditambah lagi dengan sikap Lesti Kejora yang lebih memiliki sifat keibuan. Dan hal itulah yang membuat perasaan Rizky Bilar sangat bahagia hidup bersama keluarganya. Alhamdulillah, sekarang Abang L sudah lebih lincah. Dan istri saya sudah lebih dewasa dengan sifat keibuannya, tutur Rizky Bilar saat dijumpai oleh awak media di daerah Jakarta Utara baru-baru ini, dikutip dari Info All Artist, tanggal 27 Maret tahun 2022. Rizky Bilar adalah salah satu sosok seorang suami yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, dan ia juga gemar membuat Lesti Kejora bahagia. Bahkan, dirinya juga paling senang membuat sang buah hati tersenyum dan tertawa dengan sikapnya yang apa adanya. Demi untuk kembali membuat istri tercintanya senang bersama sang buah hati, Rizky Bilar pun berkeinginan untuk mengajak keduanya jalan-jalan sebelum bulan Ramadan tiba. Dan tidak tanggung-tanggung, Rizky Bilar ingin mengajak Lesti dan BBL jalan-jalan ke suatu tempat yang sangat romantis dan bersejarah. Sementara tempat yang ingin dituju belum pernah keduanya datangi. Ingin selalu membuat istri saya bahagia, termasuk juga dengan Abang L, tutur Rizky Bilar. Saya ingin mengajak istri dan Abang L ke suatu tempat yang sangat romantis dan penuh sejarah sebelum bulan suci Ramadan tiba, karena tempat itu belum pernah kita kunjungi, imbuhnya. Sementara tempat dan waktunya, Rizky Bilar belum memberitahukan secara pasti kapan. Namun yang jelas sebelum bulan Ramadan tiba, karena dirinya ingin membuat istri dan putranya bahagia dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita tunggu saja ya, yang pasti, insya Allah sebelum bulan Ramadan nanti, saya ingin membuat istri dan anak saya bahagia menyambut datangnya bulan penuh berkah ini, beber Rizky Bilar bersemangat. Selain itu, Rizky Bilar juga berharap, pada bulan puasa kali ini, dirinya dan sang istri tetap diberikan kesehatan, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, apalagi bulan Ramadan ini merupakan pertama kali bersama keluarga. Mudah-mudahan, kami sekeluarga diberikan kesehatan selama menjalankan ibadah puasa, apalagi, ini pertama kali kami berpuasa bersama istri, pungkas Rizky Bilar. Selayaknya orang tua, Rizky Bilar dan Lesti Kejora pasti selalu ingin memanjakan anak mereka, BBL. Sebisa mungkin Rizky Bilar dan Lesti Kejora memenuhi segala kebutuhan BBL. Namun belakangan, Rizky Bilar beranggapan bahwa Lesti Kejora berlebihan dalam memanjakan BBL. Bagaimana tidak, Lesti Kejora dengan mudah belanjakan uang hingga jutaan rupiah hanya untuk barang-barang branded BBL. Mulai dari pakaian hingga kereta dorong bayi BBL semua adalah barang-barang branded dengan harga yang fantastis. Rizky Bilar tentu saja keberatan dengan ulah istrinya ini. Namun dalam pembelaannya, Lesti Kejora mengaku punya alasan tersendiri selalu memakaikan barang-barang branded pada BBL. Usut punya usut, Lesti Kejora tak ingin anaknya merasakan apa yang ia alami dulu di masa kecil. Istri Rizky Bilar ini ingin memberikan yang terbaik untuk BBL selagi dirinya punya rezeki. Dulu kan boro-boro dedek tahu branded, dedek tahunya main comberan di kampung, kata Lesti Kejora dikutip dari sosok.id, tanggal 27 Maret tahun 2022. Maksudnya apa sekarang yang dedek punya, sekarang untuk anak saja, tambahnya. Permasalahannya, Lesti Kejora sadar betul bila prinsipnya itu ditentang oleh Rizky Bilar. Selagi ada untuk anak apapun dedek kasih. Cuma bapaknya suka ngomel-ngomel, lanjut Lesti Kejora.
Bahkan, Rizky Billar tawarkan sendal mewah, muka Lesti Kejora malah begini. Apa yang membuat istri Rizky Billar itu berbuat demikian? Tampak Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang berada di pusat perbelanjaan. Awalnya Lesti Kejora dan Rizky Billar mengaku ingin membelikan sepatu untuk seorang sahabat mereka. Namun ternyata Lesti Kejora juga ingin membeli sepatu untuk dirinya sendiri. Pasalnya Lesti Kejora mengaku belum memiliki sepatu hak tinggi. Saat sedang mencoba berbagai sepatu hak tinggi, Rizky Billar menawari sepasang sendal tidur yang tampak mewah. Menurut Rizky Billar, sepasang sendal tidur mewah berwarna pink itu sangat lucu. Nih buat di rumah nih, serius, lucu, kata Rizky Billar. Lesti Kejora malah tampak tidak suka dan tampak bete. Kemudian Lesti Kejora pun menolak sandal tidur mewah pilihan Rizky Billar itu. Diakui Lesti Kejora kalau dirinya lebih memilih sandal jepit dibandingkan sandal mewah pilihan Rizky Billar tersebut. Menurut Lesti Kejora, jika membeli sandal tidur mewah itu hanya akan membuang-buang uang saja. Kakak, buat diinjak juga, udah pakai swallow, kata Lesti Kejora. Padahal diketahui Lesti Kejora sempat membeli banyak baju mahal untuk sang buah hati, Abang L. Bahkan barang-barang Abang L memiliki nilai yang sangat fantastis. Karena sering membeli barang-barang mahal untuk Abang L, Lesti Kejora sempat diperingatkan oleh Rizky Billar. Namun untuk barangnya sendiri, tampaknya Lesti Kejora tidak ingin terlalu yang mewah. Dikutip dari tribunstyle.com, tanggal 27 Maret tahun 2022. Di sisi yang lain, Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang berada di pusat perbelanjaan. Awalnya Lesti Kejora dan Rizky Billar mengaku ingin membelikan sepatu untuk seorang sahabat mereka. Namun ternyata Lesti Kejora juga ingin membeli sepatu untuk dirinya sendiri. Pasalnya Lesti Kejora mengaku belum memiliki sepatu hak tinggi. Saat sedang mencoba berbagai sepatu hak tinggi, Rizky Billar menawari sepasang sendal tidur yang tampak mewah. Menurut Rizky Billar, sepasang sendal tidur mewah berwarna pink itu sangat lucu. Nih buat di rumah nih, serius, lucu, kata Rizky Billar. Namun bukannya senang, ekspresi wajah Lesti Kejora malah tampak tidak suka dan tampak bete. Kemudian Lesti Kejora pun menolak sandal tidur mewah pilihan Rizky Billar itu. Diakui Lesti Kejora kalau dirinya lebih memilih sandal jepit dibandingkan sandal mewah pilihan Rizky Billar tersebut. Menurut Lesti Kejora, jika membeli sandal tidur mewah itu hanya akan membuang-buang uang saja. Kakak, buat diinjak juga, udah pakai swalok, kata Lesti Kejora. Padahal diketahui Lesti Kejora sempat membeli banyak baju mahal untuk sang buah hati, Abang L. Bahkan barang-barang Abang L memiliki nilai yang sangat fantastis. Karena sering membeli barang-barang mahal untuk Abang L, Lesti Kejora sempat diperingatkan oleh Rizky Billar. Namun untuk barangnya sendiri, tampaknya Lesti Kejora tidak ingin terlalu yang mewah, dikutip dari Tribun Jambi, tanggal 27 Maret tahun 2022.